nak pergi lambat. Tengok dia pun masuk ke sini. Ni jalan mana? Pemilik kereta jenis Pro 2 Arus berdepan detik-detik cemas apabila terlibat dalam satu kemalangan di Simpang 4 di Simpang Air Kuning, Kampung Gajah Perak pada Ahad lepas. Menerusi rakaman dashcam yang tular, kemalangan itu melibatkan sebuah kereta jenis Pro 2 Beza yang dilihat keluar dari simpang tersebut secara laju. Dalam video yang sama, pemandu arus dilihat tidak sempat mengelak dan terus merempuh Beza berkenaan sebelum terbabas ke tepi jalan. Simpang tersebut kelihatan tiada sebarang lampu isyarat dan ia berkemungkinan menjadi punca kemalangan. Lebih parah lagi apabila pemilik arus tersebut didakwa memandu kereta yang baru saja dibelinya. Bagaimanapun, keadaan kedua-dua pemilik kenderaan ketika itu tidak dapat dipastikan. Rata-rata warga maya meluahkan pelbagai reaksi serta ada yang mencadangkan agar pihak Jabatan Kerja Raya JKR meletakkan lampu isyarat untuk tujuan keselamatan. Masuk ke jalan ni. Jalan ni juga. Pasti dia jauh. Semua kita apa jauh sikit. Kita pasal ni sini kan dah cepat. Ah? Balik secepat. Nak pergi lambat. Tengok dia pun masuk ke sini. Ni jalan mana? Cikgu laju. Allah Abang. Baimu punya kereta. Allah Abang.